yang pertama langsung saja kita mulai dengan ada sambutan dari Bapak Pimpinan Kelurahan Kawangan untuk tempat dan waktu di Jakarta. Nah ini mungkin kegiatan PKM tidak ke Mas Tepong. Saya ucapkan terima kasih Bu. Mudah-mudahan saya tidak sangat baik dan untuk saya ini sebab kalau saya itu tadi akan menyambut baik setiap PKM yang ada di Kasada di wilayah kita. Dan saya juga kerjasama dengan perguruan tinggi swasta yang ada ini ya PKM-nya lebih sedikit juga untuk bagi sahabat-sahabat juga. Kesan-kesannya sahabat-sahabat juga ya itu suatu bahwa kita mesti punya teman yang sering membutuhkan yang bisa bekerja sama dalam hal kebaikan. Dan kebaikan itu bukan hanya dalam masalah sedikit dan sebagainya, tapi kebaikan juga dan berbagi ilmu. Apa di ilmu yang lain, itu ilmu nanti kita rasakan manfaatnya dia. Ini yang mudah-mudahan ibu itu bisa mengikuti kegiatan yang sampai selesai dan ilmunya bisa disikap juga. Dan ilmu yang bisa dibagikan kepada yang tetangga dan masyarakat di lingkungan yang ada di wilayah kita. Bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ketua Pengabdian Masyarakat. Sebenarnya Ibu Lesti Wulandari bagi dokter Abdul ini cuma ada masih ada meeting di kampus di bulan besok. Jadi saya mewakili beliau. Kalau kita mulai setelah berkaliran tadi, kita sebenarnya ini adalah pengabdian masyarakat seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bela adalah dari pidana yang untuk pengabdian masyarakat yang harus diselenggarakan setiap semester gitu. Untuk kesempatan kali ini, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Melani, sangat sangat bersyukuri kalau diajak kerjasama untuk jangka waktu yang cukup panjang. Ya, program studi yang terlibat dengan satu tim kami kali ini yang pertama dari prodi marketing, jadi ambil keluar saya yang berarti digital marketing yang digital, kemudian prodi yang kedua adalah prodi perhotelan, nanti ada Pak Dian juga informasi yang sebenarnya ingin disampaikan loh sama si produsen, tapi kita nggak ada di sana pada saat konsumen membelinya. Jadi sebagai alat untuk komunikasi sebenarnya atau ya grammable, jadi nggak cuma di sana, itu pada saat asuransi, asuransi gitu ya. Garnis ya untuk basicnya